Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jeff Aro ya. Di video saya kali ini saya akan bahas superet yang butuh waktu lebih lama untuk tanning daripada superet yang ini metalik ya. Tipe-tipe superet yang prosesnya lama tanning seperti apa, yuk kita lihat. Tipe-tipe arwana yang susah merah itu ya seperti ini ya. Kalian bisa lihat kenapa susah merah, karena metaliknya di sisiknya itu kurang ya, jadi lebih banyak hitamnya. Kalau gini ini merahnya lambat guys ya, jadi kita harus bersihkan dulu, mengeluarkan metaliknya dengan tanning. Tanningnya itu lebih lama dibanding dengan yang superet yang metalik ya, lebih cepat naik. Tipe-tipe superet begini nih butuh waktu lebih lama dibanding dengan metalik yang lebih banyak. Ya ini contohnya ya, superet ini metaliknya lebih banyak dari yang tadi ya. Kalau merahin ini sama yang tadi lebih cepat naik yang ini, karena ini metaliknya lebih banyak. Kalian bisa lihat. Tuh. Jadi sisiknya itu maksudnya udah kilap ya, tidak hitam. Ini kilapnya itu nanti yang mengeluarkan warna merah ya. Jadi kalau kalian pilih superet itu pilihlah yang metalik, lebih cepat merah dibandingkan dengan yang tadi. Jadi guys ya, kalau kalian beli superet dari kecil ya, usahakan metaliknya yang udah banyak ya, metaliknya udah kelihatan banyak, ini lebih gampang merah besok besarnya ya. Jadi kalian lihat metaliknya yang bersih, superet seperti ini lebih cepat merah nantinya besarnya ya. Ukuran 25, 30 gitu udah bedakan istilahnya ya. Ini masih ukuran berapa ini ya, 19 kalian pilih metalik yang bagus ya. Ya kalian bisa bandingkan ya dengan yang tadi, bandingkan dengan yang ini tadi ya, ini lebih cepat merahinnya daripada yang tadi. Ya teman-teman, jadi itu menurut pengalaman saya ya, superet dengan metalik yang lebih banyak itu lebih mudah merah dibandingkan dengan yang metaliknya sedikit. Jadi kalian kalau beli arwana pilih yang metaliknya udah banyak, naik lah istilahnya sampai ke level 5 ya. Jadi lebih mudah nanti besarnya, kita tidak terlalu apa berat menanning ya. Oke, itu tips dan sharing dari saya mengenai superet mana yang lebih mudah tanning dengan yang lama tanning. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.